양. 지우야. 나 저 상태야. 아니 그냥 우리 하고 싶은 대로. Here we are. Hi baby. Sekarang kita lagi di. Kita lagi di Italia. Belum. Ini masih di Indonesia. Lagi ada di Terminal 3. Kita mau check in. Terus masih mau ambil wifi. Soalnya aku kayak perampok-perampok. Tuh, dia kayak perampok banget. Kamu ini ya, tawanan ya. Aku Tom Cruise. Tawanan cinta. Ya. Udah cukup garing belum? Yo, let's go. Yaudah, yuk kita mau ambil wifi dulu soalnya dari Easy Room. So, we got our tickets already. Sudah siap, tapi kita nanti transit dulu ya. Transit dulu. Kita transit di Bali sekitar 2 jam 50 menit, 3 jam lah. Di Bali makan nasi campur enak sih. Harus banget. Dan kita masih belum selesai. Sekarang tugas berikutnya setelah check-in adalah ngambil wifi. Masih di T3. Kita ke keberangkatan, baby. Let's go. Hebat tadi ya. Kalau Easy Room itu ngambilnya di Alpha Express. Dia ada di Terminal 3, terus ada juga di beberapa titik di Bandara Soekarno-Hatta. Tuh, lagi diurusin sama masnya. Kamu tinggal datang aja ke sini, kasih tahu nomor pemesanan kamu, terus kasih tahu juga kode PIN-nya, udah bisa langsung diaktifin. Jadi pada saat kamu sampai di negara tujuan nanti, udah bisa langsung dipakai. Dari si Easy Room, ternyata di dalam ini tuh udah ada pouch-nya gitu. We don't only get this wifi device, gak cuma dapat wifi device, tapi kita dipinjemin chargernya juga. Dan ini useful banget karena kita gak perlu prepare, jadinya bawa-bawa charger dari rumah. Dan pouch-nya ini ngebantu banget supaya kita gak lupa bahwa kita lagi bawa wifi device. Kan kita biasanya kalau di Jakarta gak pakai wifi device, jadi kalau di luar negeri takutnya bawa-bawa diri doang suka lupa. Tulisannya Easy Room. Yaudah, sekarang karena kita udah check-in, kita udah dapat wifi, kita mau masuk ke dalam, mau makan dulu sebelum flight. Jam berapa, Sam? Jam 6. Jam 6? Oke, let's go. Kalian mau traveling sambil memuaskan hasrat fotografi, mau bawa tripod lewat Terminal 3, mendingan taruhnya di luggage. Karena kalau enggak, kayak aku tadi, bawa di carry-on ternyata enggak boleh. Meskipun rules globally memang di beberapa negara mengizinkan, tapi enggak di Indonesia. Di Terminal 3 ini kita harus taruh di bagasi, enggak boleh bawa ke cabin, which is okay. Makanya kita kasih tahu ke kalian supaya kalian kalau mau jalan-jalan bawa tripod juga kayak kita berdua, enggak mesti repot terus ke check-in counter lagi, terus nanti ngambil barangnya di lost and found. So ya. Yeah. Guys, udah waktunya boarding nih. Harusnya sih tadi jam 11.40 malam, cuman ini sekarang udah jam 12 ya? 12
kurang 5. All I know is jaket kita, jaket aku sih, jaketku sudah dipakai karena sebentar lagi kita mau boarding langsung cus ke Osaka. Sering mengagumi. Yes. I like to compliment other people's style. How cute is that, really? Kadang orang bisa ngasih inspirasi juga gitu. Jadi kalau bisa jadi orang tuh yang jangan nyinyir kalau ngeliat gaya orang gimana, jangan kayak ngeliat dekat sampai bawah terus apa nanti gue jangan. Karena fashion itu nggak punya batasan. Oh. Setiap orang punya caranya sendiri untuk berekspresi. So let them be. Jangan dihapus, harus dimasukin. Harus dimasukin.
sebenarnya kita nggak tahu. Dadah. Bye. Jadi takoyaki itu salah satu yang harus dimakan kalau lagi di Osaka. Dia udah ngendam banget. Looks like, yes. Ini harganya 880 yen. Yes, tapi ukurannya gede banget. Ukurannya sih. Ini kita ngambil yang laris. Oke, saatnya kita santap. Pengen nangis loh dia. Enak banget asli. Karena kepanasan. Saking kepengennya, saking laparnya. Masih panas, masih berasap. Musuh-musuh mulut semua. Alhamdulillah kenyang. Tapi ada yang lebih lupa. Apa tuh yang mau boleh lupa? Apa yang mau boleh lupa? Apa yang gak boleh lupa? Udah kontan. Yang kontan. Apa yang gak boleh lupa? Yang gak boleh lupa itu kalau di restoran self-service di Jepang lebih tepatnya. Kita dikasihin sendiri. Apalagi kalau makanannya street food yang kayak di kedai-kedai doang gitu, kita harus tahu diri. Harus kita yang beresin sampahnya. Gitu. Nih. Tau be? Dingin. Kita lagi istirahat dulu di sini. The famous legal sign. Tangan. Ya udah kita mau beli sarung tangan dulu. But I guess that's the end of the opening vlog. Kita tutup dulu aja vlog untuk edisi jalan-jalan ke Dotonbori karena besok kita mau ke Universal Studios. Ya udah, we will see you guys on the next vlog. Jangan lupa like, comment, and subscribe to our channel.